Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang saya. Pada kesempatan ini, saya, Rebecca Klopper, memohon atas kegaduhan tersebut. Dalam hal ini, pada keluarga saya, rekan kerja, dan klien-klien yang sudah dan mau bekerja sama dengan Fadli Faisal dan keluarga yang turut menjadi korban dengan adanya berita tersebut. Permasalahan ini sudah saya laporkan kepada polisi di Bareskrim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 untuk memperoleh penanganannya. Untuk itu, saya menyerahkan segala sesuatu tentang masalah ini kepada kepolisian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan keluarga, manajemen, teman, klien, dan fans yang tetap memberi saya semangat. Saya mohon doa dari semua pihak agar saya selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi. Demikian, terima kasih. Cukup. Fadli mungkin mau asisten dengan disampaikan.